Yo yo, what's up guys, balik lagi di channel aku. Nah, kali ini aku mau bermain game bus simulator lagi guys ya. Nah, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, di subscribe dulu ya guys ya channel ini, dan aktifin icon loncengnya dan pencet like nya ya teman-teman ya. Dan bagi kalian yang belum memfollow Instagram aku, follow dulu ya guys ya Instagram aku, namanya mo_rizky57 ya teman-teman ya. Kalian bisa request game-game lainnya ataupun seputar mod busit apapun di DM Instagram aku ataupun di kolom komentar ya teman-teman ya, nanti aku akan respon ya teman-teman ya. Oke, nah kali ini aku mau mereview mod busit yang sangat-sangat keren guys ya, yaitu mod truk raksasa cuy, dilihat ya. Nah, bagi kalian yang mau mod ini, nanti aku akan cantumkan linknya di deskripsi ya teman-teman ya, dan juga link autornya juga ya teman-teman ya. Nah, kalian jangan pernah di skip video ini ya teman-teman ya, karena mod ini mengandung password ya teman-teman ya. Kalau kalian skip video ini, nanti teman-teman tidak tahu passwordnya ya teman-teman ya, karena passwordnya nanti aku akan acak ya teman-teman ya. Bisa saja di awal video, di akhir video, dan di tengah video ya teman-teman ya. Pokoknya nanti aku akan acak ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ya review dari interiornya dulu ya teman-temannya, seperti biasa ya. Oke, lihat ini interiornya sangat-sangat keren sekali ya teman-temannya. Dan ya, itu mapnya memakai HP ya teman-temannya kayaknya ya. Dan itu ada minumannya juga ya teman-temannya. Widih, pokoknya sangat-sangat keren sekali ya teman-temannya. Kalian harus download mod truk raksasa ini ya teman-teman ya. Oke, coba ya kita buka pintunya dulu ya teman-teman ya. Oke, lihat ini pintu kanan kiri terbuka ya teman-temannya. Widih, kalian wajib download mod ini karena mod ini keren sekali ya teman-teman ya. Dan coba ya kita nyalakan whispernya dulu ya teman-teman ya. Oke, lihat ini whispernya hidup ya teman-temannya. Widih, ini whisper lambatnya teman-teman ya, dan ini whisper cepatnya ya teman-temannya. Widih, pokoknya sangat-sangat keren ya. Coba ya kita nyalakan lampunya dulu ya teman-teman ya, bentar teman-teman. Oke, lihat ini lampunya hidup teman-temannya, dan ini lampu dekat, dan ini lampu jauhnya teman-teman. Widih, pokoknya sangat-sangat keren ya mod ini ya, kalian wajib dong ya teman-teman ya. Oke, coba kita nyalakan lampu hazardnya dulu teman-teman ya. Oke, ini lampu hazardnya hidup ya teman-teman ya, kalian bisa lihat. Widih, keren sekali ya. Dan ini setirnya pun sangat-sangat mantap jiwa. Woi, widih, keren sekali ya. Coba kita review dari luarnya teman-teman. Widih, lihat ini full terpal ya teman-temannya. Widih, pokoknya sangat-sangat mantap jiwa dah. Coba kita buka pintunya dulu teman-teman ya. Oke, ini pintunya terbuka ya teman-temannya, kanan kiri ya. Dan coba kita nyalakan whispernya dulu. Oke, ini whispernya hidup teman-teman ya. Oke dah, mantap jiwa. Coba kita nyalakan lampunya dulu teman-teman ya. Oke, ini hidup ya teman-temannya. Ini lampu dekat, dan ini lampu jauhnya teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat jauh ya, di pokoknya mod ini sangat-sangat keren sekali ya teman-teman ya. Coba kita nyalakan lampu hazardnya dulu teman-teman ya. Oke, lihat ini lampu hazardnya hidup ya teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Widih, pokoknya mod ini sangat-sangat keren sekali ya. Widih, dan bagi kalian yang mau mod ini, nanti aku akan cantumkan linknya di deskripsi ya teman-temannya, dan juga sumber modnya ya teman-temannya. Widih, pokoknya sangat-sangat mantap jiwa dah. Dan saya ulangi sekali lagi, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, di subscribe dulu ya guys ya
channel ini dan aktifin icon loncengnya dan pencet like-nya ya teman-teman ya. Dan bagi kalian yang belum mau follow Instagram aku, follow dulu ya guys ya Instagram aku, namanya mo_rizky57 ya teman-teman ya. Widih, pokoknya kalian bisa request ataupun ya merequest game-game lainnya dan juga mod-mod busit lainnya ya teman-temannya, pokoknya sangat-sangat mantap dah. Oke, sebelum saya membawa jalan-jalan motruk raksasa ini, kalian saya rekomendasi kalian harus rebahan ya teman-temannya, dan kalian harus memakai handset ya teman-temannya, karena aku akan kasih musik-musik santai ya teman-temannya. Oke dah, pokoknya saya rekomendasi kalian apa namanya rebahan ya teman-temannya, biar bisa menikmati musik-musik yang saya kasih ya teman-temannya. Oke dah, tanpa basa-basi kita langsung saja membawa jalan-jalan motor raksasa ini, musik nyalakan. When he was a little girl, afraid of the big white world, she grew up within her castle walls. Now and then she tried to run, and then on a night with the setting sun, she ran in the woods away, so afraid, all alone. Don't go there, there's creatures who are hiding in the dark. Then something came creeping, it told her, don't you worry, just we'll be right back.
Oke teman-teman, itulah Mod Rock Raksasa yang saya review ya teman-teman ya. Password sudah saya tuliskan tadi ya teman-teman ya. Pasti kalian yang tidak skip video ini pasti teman-teman tahu passwordnya ya teman-teman ya, karena passwordnya saya acak tadi ya teman-teman ya. Dan kalian jangan di skip videonya ya, karena apa namanya, password sudah saya sebutin tadi ya teman-teman ya, tuliskan tadi ya guys ya. Oke lah guys, segitu dulu ya guys dari video saya. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye bye.